materialnya dari kayu bulat. Tapi lokasi sementara tidak kita sebutkan dulu, rahasia ya. Sama 7000 langkah dan R2 Trip Official. Ini lokasi sementara tidak disebutkan dulu. Nanti tunggu besok-besok. Ini tempat duduknya ini dari kayu gelondongan yang dipotong-potong aja nih. Mantap. Ingatkan kita zaman kita masih kecil dulu. Kayu bulat yang disusun sedemikian rupa. Ini juga agak unik-unik. Back to nature, kembali ke alam tentunya. Jadi memanfaatkan lingkungan sekitar sampai dibersihkan untuk bertanam nanti. Kayunya dimanfaatkan untuk buat pondok kayunya. Ada juga balkonnya di atas, namun karena beliaunya tidak ada di rumah, jadi belum bisa naik ke balkon di atas.